Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di seputar penyetingan inverter. Dan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara setting inverter power flag 40. Untuk menjalankan inverter ini dengan menggunakan tombol keypad ini. Kemudian untuk setting speed dengan menggunakan potensiometer. Untuk penyetingan kita mulai dengan ini untuk display frekuensi. Untuk display aman frekuensi. Display output current. Dan display output voltase. Kembalikan lagi. Selanjutnya kita cari P301. Ini untuk motor yang digunakan. Ini untuk voltase motor 380 volt. Ini untuk frekuensi motor kita setting 50 Hz. Untuk current motor setting ampere. Minimum frekuensi setting 0 Hz. Maksimum frekuensi setting 60 Hz. Ini untuk start frekuensi kita setting 0. Artinya menjalankan inverter ini dengan menggunakan tombol keypad ini. Selanjutnya untuk P037 ini stop mentor kita setting 0. Kemudian untuk P038 ini untuk setting frekuensi kita setting 0. Setting speed dengan menggunakan potensiometer. Kemudian P039 ini adalah akselerasi. Kita turunkan karena ini terlalu lama. Setting 3 second. Kemudian deselerasi juga kita setting 3 second. Selanjutnya kita kembalikan lagi. Kita ke D001.
Sekarang kita coba nyalakan inverter ini, apakah sudah berfungsi. Kita coba tekan. Motor jalan. Ini 19,9 Hz. Kita coba setting. Kemudian coba turunkan. Motor di pelan. Kemudian stop. Lah cara setting inverter power rack untuk setting speed dengan menggunakan potensiometer. Mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.